Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Kali ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan naik kereta Argo Parahyangan ke Bandung. Seperti yang kita semua tahu, kalau perjalanan via kereta ke Bandung itu dari Jakarta view-nya bagus banget. Jadi kalian wajib nonton sampai habis, jangan di skip. Tapi sebelum lanjut nonton, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang yuk. Ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Dan sekarang kita sudah sampai di stasiun Gambir. Jadi kira-kira saat ini itu pukul 5.45 karena kereta kita akan berangkat di pukul 6.40. Dan sepertinya kereta kita kali ini adalah merupakan kereta dengan keberangkatan pertama di hari ini. Langkah pertama setelah sampai stasiun adalah cetak tiket dulu ya. Untuk mesinnya juga udah tersedia banyak banget kok. Dan ini dia situasi di stasiun Gambir. Walaupun masih sangat-sangat pagi, tapi ternyata di stasiun Gambir itu udah ramai banget ya. Dan ini sih yang aku suka dari stasiun Gambir itu banyak banget toko atau tenannya. Tadi juga ada McD, Bakmi GM, Kopi Kenangan, pokoknya banyak banget deh. Jadi cocok banget sih misalnya kita belum sarapan atau butuh cemilan selama di perjalanan. Dan sekarang waktunya kita check-in. Siapkan tiket dan kartu identitas kalian ya. Setelah ini kita akan diarahkan untuk naik ke atas. Dan sekarang kita sudah sampai di peron. Sebenarnya ini masih agak terlalu cepat sih, karena kereta kita itu berangkatnya pukul 6.40, sementara sekarang itu masih pukul 6. Dan sekarang kita udah masuk ke dalam keretanya. Kita duduk di gerbong premium 1, nomor kursi 10 dan 11. Dan lihat deh, ini tuh keretanya masih kosong banget. Karena memang masih sekitar 40 menitan lagi sih berangkatnya. Oke, jadi kita di sini pilih kursi ekonomi premium karena kita di sini booking 3 tiket, jadi kita lebih pilih kursi yang berhadapan. Jadi kita duduk di kursi 10C, 10D, dan 11D. Dan ini pemandangan dari jendela kita. Buat yang belum tahu, jadi kereta ekonomi premium itu terdapat 4 kursi yang berhadapan, di mana posisinya itu ada di tengah-tengah ya. Dan di sini juga seperti biasa udah ada 2 colokan. Jadinya totalnya ada 4. Terus di sini juga ada gantungan, bisa untuk gantung tas, tempat sampah atau yang lainnya. Terus juga di sini ada pembatas gitu untuk taruh tangan, bisa ditegakkan juga. Terus ini bisa diarahkan untuk nyenderin kursi gitu, tapi nggak bisa terlalu rebah gitu ya. Dan untuk kursi yang maju atau searah dengan jalan kereta itu ada di nomor besar, mulai dari nomor 11 ke atas. Dan ini adalah gambaran dari kabin kereta. Untuk kopernya itu kalau nggak salah maksimal di 26 inch gitu, masih muat deh. Dan sekarang kereta kita sudah mulai berjalan. Dan lihat deh, kita bisa lihat sunrise dari sini. Dan sekarang kita sudah melewati depo Cipinang, yaitu salah satu depo yang terbesar di Indonesia. Untuk kereta Argo Parahyangan atau yang biasa disebut Gopar ini melayani perjalanan mulai dari Jakarta-Bandung dan Bandung-Jakarta.
Dan kereta Argo Parahyangan ini bisa dibilang kereta yang mendominasi banget perjalanan Jakarta-Bandung. Karena si Gopar ini melayani perjalanan sebanyak 9 kali PP loh. Untuk kelas yang terdapat di Argo Parahyangan itu ada kelas ekonomi premium seperti yang saat ini kita naiki dan kelas eksekutif. Untuk tarif kelas ekonomi premium itu di harga Rp150.000 dan untuk tarif kelas eksekutif itu di harga Rp200.000. Menurutku ini murah banget sih untuk perjalanan kereta dari Jakarta ke Bandung. Apalagi untuk tarifnya ini mirip-mirip sama harga travel gitu kan. Lama perjalanan 3 jam tapi anti macet. Dan yang paling mahal dari perjalanan ini adalah view-nya sih. Yang sering naik kereta PP Bandung Jakarta, Jakarta Bandung pasti paham deh. Perjalanan 2 jam 40 menit dengan pemandangan sebagus ini kayaknya sayang banget ya kalau dilewatkan. Jadi karena kereta Argo Parahyangan ini melayani 9 kali perjalanan PP, untuk mendapatkan tiketnya itu nggak terlalu susah ya. Malah bisa dibilang ini tuh gampang banget, karena jamnya tersedia banyak banget. Dan seperti biasa di setiap gerbongnya itu terdapat 2 toilet ya, dan ini adalah gambaran dari toilet prianya. Sebenarnya kurang lebih sama aja sih untuk gambaran toilet di setiap kereta. Sayangnya untuk toilet wanitanya malah nggak sempat ke-record nih. Karena kita udah nggak sabar mau record pemandangan seindah ini. Dan sekedar informasi untuk kereta pulang atau kereta balik dari Bandung-Jakarta, biasanya akan transit di stasiun Bekasi atau stasiun Jatinegara.
Dan gak kerasa perjalanan 2 jam 40 menit sudah hampir selesai, karena sebentar lagi kita sudah sampai di stasiun Bandung. Seru banget kan, sepanjang perjalanan tadi kita disuguhkan oleh pemandangan yang indah. Kalau kali ini aku duduk di kursi C dan D, mungkin next aku akan duduk di kursi A dan B. Karena sepanjang perjalanan tadi yang aku lihat pemandangan di kursi A dan B itu jauh lebih indah loh. By the way, di stasiun Bandung ini lagi ada pembangunan apa ya? Dan sekarang kita udah sampai di Bandung. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Setelah ini aku masih bakal infoin rekomendasi penginapan yang kece di Bandung, sewa kendaraan, sampai kulineran. Jadi jangan lupa nonton videoku terus ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang. Nyalakan juga loncengnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like. Buat yang mau kasih info, kritik, dan saran, boleh ke kolom komen ya. Dan kalau video ini bermanfaat, boleh di-share juga. Follow juga Instagram aku, @yuniarmita. Jangan lupa cek kolom deskripsinya juga ya, karena aku suka adain giveaway dadakan. Dan sekarang kita sudah turun dari kereta. Lumayan kaget sih lihat stasiun Bandung yang sekarang. Udah jadi keren banget ya, mirip-mirip bandara gitu. Oke, kayaknya mulai sekarang aku bakalan sering jalan-jalan di Bandung. Ayo, siapa nih yang warga Bandung? Absen di kolom komen dong. Boleh sekalian komen juga rekomendasi kuliner kalian. Oke, terima kasih sudah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa nonton video liburanku yang lainnya ya. See you next video. Thank you for watching. Bye-bye.